Biar poin-poin yang memang hari ini kita akan bawa itu pertama tersampaikan secara substansi. Gerakan kita adalah gerakan yang masif. Jangan pernah mau kita jadi domba. Pertama goalnya apa, kawan? Sebagaimana yang telah kita sepakati, kita hanya menerima pimpinan Dewan. Masih ingatkah kawan siapa? Pimpinan Dewan. Tidak ada ketua, berarti wakil ketua minimal. Selain daripada itu, kita lawan. Saudara, siapa di sini yang bisa menjelaskan daripada anggota dewan ini? Kemana para pimpinan dewan ini? Ha? Apakah sibuk mereka untuk berkoalisi? Tidak. Apakah mereka sibuk untuk mementingkan perut-perutnya masing-masing? Kita di sini kawan-kawan panas-panasan, berdarah-darah. Tapi mereka yang mengatasnamakan wakil rakyat, namun pada kenyataannya bangsa-bangsa, betul kan kawan? Betul. Betul. Kita yang mau didorong, kakek-kakek tua tadi mau berani. Cara baik-baik kita terkejut. Tapi sampaikan juga kemana para pimpinan-pimpinan dewan yang sebentar lagi, padahal mereka semua mau pada lengser, betul? Betul! Sampaikan juga pertanggung jawabannya ke hadapan kita sebagai kaum-kaum akademis. Bukan malah sama memprovokasi. Mana? Ada tidak pimpinan dewan di sini di Kota Subang? Setiap kali kami aksi, teman-teman kita aksi, siapapun aksi yang mendatang ke dewan, tidak ada pernah yang menemui sama sekali kawan-kawan. Woi, malukan. Di mana mentalitas birokrat? Di mana mentalitas para pejabat? Makan gaji buta. Munafik. Sibuk menganulir putusan MK mungkin tuh. Nah, jangan-jangan hari ini tidak ada. Mereka juga sama ternyata kong kali kong untuk memuluskan, mencegal demokrasi kita, kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup. Mungkin, ya teman-teman. Baiknya seperti apa? Ada perwakilan daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita yang mungkin diutus oleh pimpinannya, yang siap untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita. Apakah kita akan terima kawan-kawan? Tidak. Apakah kita akan terima kawan-kawan? Tidak. Kita akan terima kawan-kawan? Tidak. Tidak. Lebih baik kita yang menduduki kedudukannya kawan-kawan. Betul. Lawan kesiangan. Hati-hati. Dari anggota dewan ataupun sekwan yang hari ini berhadapan langsung dengan kita, mungkin tujuan dia maju ke depan sini ingin menjadi mana queen.
Siap. Bapak siapa, Pak? Saya Pak Beni. Pak Beni. Siapa, Pak? Teman-teman, siapa Ketua DPRD Kabupaten Subang? Narja. Siapa Ketua DPRD Kabupaten Subang? Narja. Tahu mukanya? Tahu. Mirip tidak? Bapak Ketua Dewannya kemana, Pak? Bapak Ketua Dewannya kemana? Menyerang aja.
Kurir dalam pastikan atribut aksi yang tidak ada di luar. Pastikan atribut aksi, alat peraga aksi, silakan dipastikan jangan ada yang